Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirada. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana. Wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dari sekian umat manusia untuk menjadi orang yang beriman dan mendapatkan hadiah kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kemuliaan dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini bisa kita syukuri dengan baik dan kita bisa manfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Dan selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di kajian fikih Ramadan. Pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan sekilas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Di antara keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan adalah memiliki ganjaran pahala yang besar, yang melebihi ibadah-ibadah yang lain. Dan juga kelak di hari akhirat, puasa itu akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa selama hidupnya di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari amalan puasa yang kita lakukan. Dan keutamaan-keutamaan lain yang sangat besar. Keutamaan-keutamaan puasa dan Ramadan yang sudah kita ketahui, maka bagaimana supaya itu menjadi keberkahan buat kita juga, supaya kita mendapatkan kebaikan yang besar. Tidak berlalu Ramadan ini kecuali kita mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan ini berlalu namun kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah merupakan suatu kerugian yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman hurima khairuha faqad hurim." Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dari datangnya bulan Ramadan, maka sungguh dia sudah diharamkan dari mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagaimana supaya Ramadan ini bisa kita lalui dengan baik, bagaimana supaya puasa ini bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beramal dengan ilmu. Jangan sampai kita hanya asik beramal namun kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya amalan kita itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya kita. Bagaimana tidak, kita sudah capek, kita sudah haus lapar, namun itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita berpuasa. Maka kita mengetahui bahwa satu amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah harus dilakukan dengan ikhlas.
harus dilakukan amalan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain, bukan karena riya, bukan karena jabatan, namun semata-mata dilakukan ibadah itu lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengharapkan ridhonya, mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua supaya amal ibadah itu diterima adalah harus ada al-ittiba atau mutaba'ah. Ya. Harus sesuai ibadah kita itu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk menjelaskan syariat Allah kepada seluruh umat manusia. Karena itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita melakukannya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah mengajarkan, menjelaskan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Karena itu hendaklah kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai panduan, sebagai imam, ikutan, kuduah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada dalam diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik, contoh yang baik. Karena itu supaya ibadah kita itu diterima, hendaklah menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga adalah merupakan salah satu konsekuensi kita mengakui, beriman kepada Rasulullah SAW. Alla yu'bad, ya, alla ya'budallah illa bima syara'ar rasul. Kita tidak menyembah Allah, kita tidak beribadah kepadanya kecuali sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu maka sangat berbahaya jika kita beramal, beribadah tanpa disertai dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Nasoro, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Dijelaskan oleh ulama kenapa mereka disebut sebagai orang yang sesat, karena mereka beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka bukan hanya ia merugi, tidak mendapatkan pahala, justru kadang ia bisa berdosa karena ia melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia bisa berdosa. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dalam urusan kami ini, barang siapa yang membuat satu urusan yang baru dalam urusan kami ini, yaitu dalam hal agama, dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka itu adalah tertolak, mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, kita mendapati ada beberapa contoh bagaimana pentingnya kita berilmu dan beramal disertai dengan ilmu. Di antaranya adalah sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat yang masuk masjid, kemudian ia sholat, dan selesai sholat ia mendatangi Rasulullah SAW yang kebetulan ada di dalam masjid itu. Dan ia memberi salam dan Rasulullah menjawab salamnya. Namun apa balasan Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Irji' fasolli fa'innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu, sungguh sebenarnya kamu belum sholat. Maka laki-laki itu mengulangi sholatnya yang kedua kali. Kemudian selesai salam, ia mendatangi Rasulullah, menghampirinya, mengucapkan salam. Namun kembali dikatakan oleh Rasulullah, irji' fasolli fa'innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu, karena sungguh kamu belum sholat. Kayak gitu bukan sholat namanya.
Maka sholat yang ketiga, sudah selesai sholat, begitu juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulangi sholatmu. Maka orang itu menyerah. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Karena itu, tolong ajari aku. Jadi, dari sini, ulama menyimpulkan, pertama, pentingnya beribadah. Ya, pentingnya beribadah disertai dengan ilmu. Yang kedua, bahwa syariat itu ya, tidak dituntut kecuali kalau kita sudah mengetahuinya dari awal bahwa itu adalah wajib, itu adalah haram. Karena itu ketika sahabat ini ya, salah dalam melaksanakan sholatnya, itu adalah karena kejahilan dia, tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Maka Rasulullah SAW tidak menyuruhnya untuk mengkodo sholat-sholat yang sudah pernah ia lakukan. Ya. Jadi dari sini menunjukkan bagaimana pentingnya. Ya. Pentingnya beribadah disertai dengan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang lain ada seorang sahabat yang kebetulan junub. Ya, kebetulan junub dan kebetulan kepalanya terluka. Terluka yang mengeluarkan darah yang cukup banyak. Maka begitu tiba pagi hari, tentu ia wajib sholat subuh. Ia bingung apakah dia harus mandi, mandi wajib karena dia junub, atau tidak usah mandi karena ada luka yang cukup ya, besar di kepalanya. Khawatir kalau dia mandi nanti bisa menjadi berbahaya. Maka ia pun bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, bagaimana ini, apakah aku harus mandi karena aku junub, harus sholat subuh, atau tidak usah, tayamum saja karena ada luka, bisa berbahaya. Para sahabatnya mengatakan, ya kamu junub, ya wajib mandi. Maka ia pun mandi dan akhirnya mati. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun marah. Ya. Qataluhu qatalahumullah. Mereka sudah membunuhnya. Mudah-mudahan Allah ya, mencelakakan mereka. Ini adalah merupakan kemarahan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beramal tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Karena itu kita hendaklah senantiasa ya, merendahkan diri kita, tetap aktif belajar, tetap aktif di menghadiri majelis ilmu, ya, mempelajari kalam Allah, kalam Rasulullah SAW, mempelajari agama kita ini. Dengan demikian maka diharapkan kita akan bisa beribadah dengan baik. Semakin dalam pengetahuan kita tentang agama kita, semakin sayang kita kepada agama kita, kepada Islam kita, semakin kuat keimanan kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa berpuasa ini tujuan utamanya adalah kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di akhir ayat itu Allah menegaskan bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Karena itu orang yang beriman ya, orang yang beriman itu menyadari tujuan utama puasa itu adalah menjadi kita bertakwa. Kita disuruh berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, tujuannya adalah supaya kita bertakwa. Jadi jangan kita fokus dan puas hanya sekedar menahan haus dan lapar siang hari. Itu bukanlah tujuan utama, itu bukanlah target. Ya. Kalau kita meyakini itu adalah sudah bagus, hanya sekedar menahan lapar ya, dan dahaga, sementara kita melakukan ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang dalam Islam, maka tentu ini adalah puasa yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Ya. Dia beribadah,
namun dia tetap melakukan kemaksiatan. Itu sama dengan puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun tidak mengantarkannya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, insyaAllah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menjelaskan tentang pentingnya beramal disertai dengan ilmu. Dan ulama sudah sepakat terkait hal itu. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan dan menuliskan dalam kitabnya Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebuah bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini menunjukkan tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu, ya, dan berilmu, beramal disertai dengan ilmu yang benar. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita menjelaskan tentang bagaimana kita menetapkan awal puasa bulan Ramadan. Bagaimana sebenarnya kita menetapkan kapan kita mulai berpuasa? Apakah kita mengikuti kalender atau kita mengikuti fatwa guru kita atau kita mengikuti kebanyakan orang bagaimana dia berpuasa atau kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Maka hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menjelaskan hal itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian mulai berpuasa sampai kalian melihat hilal bulan Ramadan. Wala tuftiru hatta tarawhu. Jangan pula kalian selesai berpuasa dari Ramadan menganggap sudah tiba Idul Fitri, malam Idul Fitri, sudah tiba bulan Syawal, kecuali kalian juga sudah melihat hilal, ya, sudah melihat hilal. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Dan jika kalian tidak bisa melihat hilal disebabkan karena langit berawan mendung gelap sehingga tidak memungkinkan kita melihat hilal, maka taksirlah itu. Taksirlah dan perkirakanlah. Artinya kita disuruh untuk menggenapkan bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumu faftiru. Dan jika kalian melihat hilal juga di akhir Ramadan, maka berbukalah kalian. Berarti sudah tiba bulan Syawal. Fa in gumma 'alaikum fasumu 30 yawman. Dan jika langit itu mendung, gelap, berawan sehingga tidak mungkinkan kita melihat hilal, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Jadi kita melihat hilal itu pada tanggal 29 Sya'ban. Pada tanggal 29 Sya'ban, kita sesudah asar pada sore hari, kita melihat ke arah ufuk barat. Kita melihat ke arah ufuk barat, maka kalau kita melihat hilal, dan sekarang tentu pemerintah ya sudah canggih, pemerintah sudah dari dulu sudah aktif berperan dalam hal ini, melihat hilal, ya, memiliki petugas-petugas yang disebar di beberapa titik, di beberapa tempat untuk melihat apakah hilal sudah muncul atau belum.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga terkait hal ini dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, as-saum yauma tasumun. Puasa itu adalah hari saat kalian berpuasa. Wal-fitru yauma tuftirun. Berbuka itu adalah hari saat kalian berbuka. Wal-adha yauma tudohun. Dan idul adha, berkurban, itu adalah saat kalian berkurban. Dalam hadis yang lain disebutkan, as-saum berpuasa itu saat manusia berpuasa, berbuka saat manusia berbuka. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan pertama, bagaimana kita menetapkan awal bulan suci Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Ya. Dan kalau kita tidak bisa melihat hilal, ya, karena mungkin ada awan atau gelap, maka kita genapkan 30 hari. Dan Rasulullah juga menegaskan tentang pentingnya kita berjemaah, pentingnya kita bersatu, pentingnya kita berpuasa bersama-sama, tidak berbeda-beda, ya, tidak berselisih. Ada yang sudah berpuasa, ada yang belum, ada yang sudah berbuka, ada yang belum. Ini tentu tidak elok, tidak bagus, tidak indah. Ya. Karena itu, karena dalam Islam, ya, kita memahami bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk bersatu, memerintahkan umatnya untuk berjamaah. Tidak berselisih, tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi pertikaian. Karena itu ada kewajiban sholat berjamaah setiap 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu sehari semalam, ada sholat berjamaah sholat Jumat, ada sholat berjamaah sholat Id, sholat Istisqa, sholat Kusub. Ya. Kemudian ada juga syariat-syariat yang lain seperti syariat akikah, syariat salat khauf, syariat membagi daging kurban, dan syariat-syariat yang lain yang menunjukkan bahwa di antara hikmah dari semua itu adalah bagaimana supaya umat ini bersatu. Dengan bersatu maka umat menjadi kuat, tidak gampang dipecah belah dan tidak gampang dikuasai oleh musuh. Karena itulah kita melihat, ya, kita melihat Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan pada tahun 2004 bahwa dalam rangka atau terkait penetapan awal puasa, awal Ramadan, awal Syawal, penetapan awal Zulhijjah, itu adalah kita mengikuti pemerintah. Kita mengikuti apa yang diumumkan dan ditetapkan oleh pemerintah, dan pemerintah dalam hal penetapan itu berkoordinasi dengan majelis ulama, berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam dan pihak-pihak terkait. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itulah yang kita ikuti, itulah yang kita laksanakan. Sehingga dengan demikian, maka diharapkan umat ini berpuasanya sama-sama. Tentu itu akan kelihatan indah. Tapi coba bayangkan, jika tetangga kita sudah berpuasa, sementara kita masih makan minum. Tentu kita tidak enak, ya. Dan juga saat sudah tiba Idul Fitri, ada yang sudah menganggap sudah selesai Ramadan, ada yang masih berpuasa. Tentu ini kacau, tentu ini timpang, tidak bagus. Ya. Yang seharusnya kita bisa saling bersilaturahmi, mengucapkan selamat Idul Fitri, ya. Taqabbalallah minna wa minkum. Bagaimana kita mengucapkan itu sementara, ya, tetangga kita masih berpuasa, kita sudah makan-makan. Tentu itu tidak bagus. Karena itu hendaklah kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah, ya.
dan itu ditegaskan juga dalam Al-Qur'an. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan kalian taatilah Allah, kalian taati Rasulullah dan ulil amri, pemerintah kalian, orang yang diamanahi memegang urusan kaum muslimin. Sehingga dengan demikian kita akan berpuasa sama-sama. Jangan sampai terjadi perselisihan lagi, ya. Walaupun jika terjadi perselisihan itu, ya kita hendaklah berlapang dada. Tidak usah kita membesar-besarkan itu sehingga menyebabkan dampak yang lebih negatif, negatif yang lebih besar. Ya, jangan kita menetapkan puasa, menetapkan awal Syawal itu mengikuti fatwa guru masing-masing, khalifah masing-masing, mursyid masing-masing, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan adalah kita mengikuti, ya, pemerintah. Kita mengikuti ulil amri, dan mereka tentu diwajibkan berkoordinasi dalam hal penetapan awal Ramadan itu dengan ulama. Taib, ini terkait dengan bagaimana kita menetapkan awal puasa bulan Ramadan. Kemudian kita pindah ke pembahasan syarat wajib puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Diwajibkan berpuasa ini atas siapa? Kepada siapakah diwajibkan berpuasa? Apakah semua orang yang beriman, laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, termasuk yang masih balita, termasuk orang sakit, musafir, termasuk orang yang ada uzurnya, atau siapa yang diwajibkan berpuasa? Yang diwajibkan berpuasa itu harus memiliki syarat wajib. Jika syarat wajib ini tidak ada pada dirinya, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang pertama adalah dia harus seorang muslim. Ya, orang yang tidak muslim itu tidak wajib puasa dan tidak sah kalau dia puasa. Ya, karena yang disuruh berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak masuk ke dalam perintah ayat ini. Dan jika dia berpuasa, ada tetangga mungkin melihat ini puasa itu bagus dan memang terbukti alhamdulillah secara medis, ya, secara ilmu pengetahuan modern, bahwa puasa itu memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap kesehatan tubuh manusia. Jadi kalau dia melihat itu bagus, kemudian dia ikut-ikutan, maka puasanya itu dia tidak dianggap ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima ibadahnya, agamanya, dan dia kelak di akhirat menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang merugi. Jadi syarat pertama, dia harus muslim. Kalau dia belum muslim, belum Islam, maka tidak akan diterima ibadahnya. Berapapun ibadah yang dia lakukan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu pemirsa, insyaallah pembahasan tentang syarat wajib insyaallah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama tadi adalah Islam, ya. Syarat wajib puasa pertama tadi adalah seorang itu harus muslim. Kalau dia tidak muslim maka tidak wajib puasa dan tidak sah kalau dia puasa. Yang kedua adalah balig. Orang yang tidak balig maka tidak wajib berpuasa. Namun kalau dia berpuasa maka puasanya itu bisa diterima, ya, bisa diterima dan insya Allah sah. Ya. Namun dia tidak wajib, tidak dituntut. Kalau dia tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Ya. Jadi orang yang belum balig, balig itu kalau laki-laki biasanya sekitar usia 14-15 tahun kurang lebih, ya. Tapi rata-rata usia 15 tahun. Jadi kalau ada anak usia 10 tahun berpuasa dan dia melakukan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka insya Allah puasanya itu sah. Namun kalau dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa karena dia tidak wajib berpuasa. Dan kita tentu melatih anak-anak kita dari semenjak dini. Ya. Ya, tidak kita menyuruh mereka berpuasa begitu mereka balig. Sebelum mereka balig, kita tidak menyuruh mereka berpuasa. Jadi, ajaran Islam itu menjelaskan tentang pentingnya kita melatih anak-anak itu beribadah kepada Allah dari sejak usia dini. Terkait sholat misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat mereka usia 7 tahun. Dan jika mereka tidak sholat usia mereka 10 tahun, maka pukullah mereka. Ya, jadi ini menunjukkan tentang perintah dari agama supaya melatih anak-anak itu terbiasa dari sejak dini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu harus dibiasakan. Seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, maka insya Allah sampai wafat dia akan dalam kebaikan. Namun jika dari kecil dan dia sudah terbiasa dalam kejahatan, suatu kemungkaran, maka dia akan terbiasa dengan hal itu. Karena itu anak-anak, ya, walaupun belum balig, maka harus kita biasakan, ya, kita biasakan beribadah, termasuk berpuasa. Dan tentu kita lihat kemampuannya. Jangan pula anak masih usia 5 tahun, 4 tahun sudah kita wajibkan, sudah kita paksa puasa dari subuh sampai maghrib. Ya, tentu ini tidak hikmah, tidak bijak. Tentu kita lihat ya, anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun, ya, tentu mereka bisa dilatih, namun jangan pula dipaksa sampai maghrib, mungkin sampai zuhur. Sudah itu mungkin mereka diberikan sesuatu yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Bertahap. Dalam Islam, pendidikan itu juga dituntut kita melakukannya dengan bertahap. Tidak ujuk-ujuk dan tidak spontan dan frontal. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah berakal. Ya. Jadi puasa itu tidak wajib kecuali bagi orang yang berakal. Orang gila tidak dituntut untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, puasa itu wajib kalau kita mengetahui kewajiban berpuasa itu. Orang yang tidak mengetahui kewajiban berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Ya. Yang kelima adalah al-qudrah ala ada'i siyam. Orangnya mampu melakukan puasa.
orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, ya, atau karena tua, karena lemah fisiknya, maka tidak wajib berpuasa. Dari sini kita bisa memahami bagaimana indahnya ajaran Islam, dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Allah itu memberikan banyak kemudahan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kebaikan, kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ya. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ini menunjukkan bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bersyukur Allah pilih kita, ya, hidup dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini keimanan ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima, mampu berpuasa. Yang tidak mampu tidak wajib berpuasa. Yang keenam adalah bukan orang musafir. Orang musafir tidak wajib berpuasa. Namun dia boleh berpuasa. Jadi ini adalah tidak musafir itu adalah tidak adalah merupakan syarat wajib. Syarat wajib dia tidak musafir. Kalau dia musafir tidak wajib. Namun itu tidak menjadi syarat sah. Kalau orang musafir dan dia berpuasa, ya, dan dia mampu, maka puasanya sah. Namun kalau ada orang musafir, ya, dan dia berpuasa, sebenarnya dia tidak mampu, maka Islam, ya, tidak memperkenankan hal itu. Kalau sampai kita berpuasa dan puasa itu menyebabkan kita celaka, menyebabkan kita mati atau menyebabkan kita bahaya dalam diri kita, maka itu tidak boleh. Ya. La dharar wa la dirar. Jangan kita mencelakai diri kita dan jangan mencelakai orang lain. Kemudian yang terakhir adalah syarat wajib puasa itu adamul haid wan nifas. Ya, tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Jadi orang yang haid dan nifas tidak wajib puasa. Dan itu juga syarat sah. Ya, tidak sah orang yang haid atau nifas dia berpuasa. Tidak sah. Jadi itu merupakan syarat sah dan syarat wajib. Jadi ini dia 7 syarat wajib puasa Ramadan. Islam balik berakal mengetahui kewajiban berpuasa dan mampu melakukan puasa, bukan orang musafir dan bukan orang yang sedang haid maupun nifas. Kemudian kita beralih ke rukun puasa. Ya. Apa itu rukun puasa? Jadi ibadah itu ada rukunnya. Sholat ada rukunnya, wudhu ada rukunnya, zakat ada rukunnya, haji ada rukunnya, puasa ada rukunnya. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya, sesuatu yang harus dilakukan saat kita beribadah. Sesuatu yang harus dilakukan saat kita beribadah dan itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi itu namanya rukun. Ya. Jadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah berniat berpuasa. Ya. Berniat berpuasa. Jadi kita berniat berpuasa, niatnya itu sebelum, ya, sebelum terbit fajar shodiq. Ya. Sebelum terbit fajar shodiq, sebelum tiba waktu subuh, kita sudah berniat berpuasa. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal a'malu binniyat. Ya, amalan itu
tergantung niatnya. Karena itu ulama menegaskan niat itu adalah merupakan salah satu rukun dari ibadah. Bahkan ada ulama yang menjelaskan niat itu syarat ibadah. Ya. Jadi intinya berniat itu wajib harus dilakukan. Dan niat itu menunjukkan perbedaan antara satu amalan, apakah amalan itu sebuah ibadah, dinilai sebagai ibadah, atau amalan itu adalah amalan yang tidak dianggap sebagai ibadah. Ya. Perbuatannya sama, namun hakikatnya berbeda. Ya. Perbuatannya sama, hakikatnya berbeda. Seperti orang tidak makan, tidak minum. Ada orang tidak makan, tidak minum karena diet, bukan karena puasa. Maka ini tentu tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala. Ada orang tidak makan, tidak minum siang hari, dan niatnya lillahi ta'ala. Maka ini adalah dianggap berpuasa. Maka dia insya Allah berpahala. Rukun puasa yang kedua adalah al-imsak an jami' mufattirat. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar shadiq, sejak tiba waktu sholat subuh sampai terbenam matahari, sampai tiba waktu sholat maghrib. Semua yang membatalkan puasa itu kita jauhi, kita tahan, kita jangan melakukannya. Apakah namanya makan minum? Apakah namanya menggauli istri, ya, suami istri, maka itu semuanya adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan kita tidak melakukannya. Ya. Dan pembatal-pembatal puasa itu masih ada, insya Allah akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Kemudian tentang sunnah-sunnah puasa. Jadi rukun puasa hanya dua, yaitu berniat. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Kemudian sunnah-sunnah puasa, ya, supaya puasa kita itu lebih indah, lebih cakep, lebih baik dan lebih besar pahalanya insya Allah, maka kita tidak hanya melakukan yang rukun-rukun saja, ya, seperti sholat ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya. Kalau kita anggap rukun itu, kalau kita anggap ibadah itu satu badan, maka yang rukun itu sesuatu yang harus ada dalam badan kita, yaitu apa? Kepala dan anggota badan yang lain yang kalau dia tidak ada, maka kita tidak akan dianggap hidup. Ya, tidak bisa hidup. Begitulah rukun. Sementara sunnah-sunnah adalah suatu yang juga dibutuhkan. Namun kalaupun dia tidak ada, tidak masalah. Demikian juga puasa, kita perlu melakukan sunnah-sunnah puasa. Supaya puasa kita itu lebih baik dan lebih sempurna. Apa itu sunnah-sunnah puasa? Ada beberapa poin insya Allah akan kita jelaskan pada episode yang akan datang. Demikian Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.